Serbuan roket terdeteksi meluncur ke arah Israel pada hari Selasa dan memicu sirene serangan udara dan sistem pertahanan Iron Dome. Tak berserang lama, usai peringatan tersebut berbunyi, Iron Dome pun langsung beraksi mencegat roket dari Gaza. Pencegatan itu memicu munculnya percikan api dan munculnya gumpalan asap tebal. Israel sendiri hingga kini masih melanjutkan operasi militernya di jalur Gaza. Namun di sisi lain, Hamas bersikukuh bahwa mereka tak akan melakukan negosiasi soal sandera kecuali Israel menghentikan agresinya. Selain itu, Hamas juga dilaporkan menolak adanya jeda sementara dan memilih untuk mengakhiri agresi Israel secara permanen. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap perang kali ini masih jauh dari kata selesai.